tetanus viral pada anak di bawah umur 5 tahun. Untuk itu, silakan menonton. Jadi hari ini kita akan melakukan pemasangan gas viral. Alat-alatnya itu terdiri dari 1 botol aquades, spuit 10 mil, terus ada plester, obat gas viral 1 vial, bengkok, winged needle, sama kapas alkohol. Jadi langsung saja kita ke tempat pasien. Sebelum kita melakukan tindakannya, terlebih dahulu kita mencuci tangan menggunakan cairan antiseptik. Saya pagi ini saya akan melakukan pemasangan gas viral kepada anak ibu. Tujuan dari pemasangannya itu untuk menurunkan penimbunan kadar zat besi di dalam tubuh. Jadi sebelum saya melakukan tindakan, apakah ibu bersedia saya melakukan tindakan tersebut kepada anak ibu? Saya bersedia, nurse. Oke, jadi sebelum saya melakukan tindakan itu, di sini akan ada obat yang saya berikan kepada anak ibu. Jadi efek samping dari obat ini bisa menyebabkan perubahan warna urin. Jadi sebelum saya melakukannya, ibu bisa menentukan di mana area pemasangan dari gas viral tersebut. Di sebelah kiri saja, nurse. Oh iya, baik. Kalau begitu saya lakukan tindakannya sekarang ya. Bisa dengan bayinya diangkat deh. Thank you.
Oke, pemasangannya sudah selesai, Dek. Bagaimana perasaannya setelah dilakukan pemasangan deserap? Sangat kita disuntik tadi. Oh iya, tidak apa-apa begitu. Karena jarum itu kan masih belum masih dalam. Jadi nanti efek dari obat ini, Dek, warna kencing atau lebihnya nanti akan berubah warna agar kita sembangan. Tapi itu tidak apa-apa ya, Dek, karena itu adalah efek dari obat ini sendiri.